Siti Kejora didaulat menjadi juri ajang pencarian bakat penyanyi dangdut, yaitu Dangdut Academy The Academy 5. Ajang ini telah melahirkan banyak penyanyi berbakat tanah air seperti Feldan The Academy, Reza D.A., Selvi Lida, Rara Lida, dan tentu saja Lesti Kejora. The Academy tahun ini dikemas berbeda dengan musim sebelumnya, di mana kontestan yang lolos dari babak audisi untuk langsung melangkah ke panggung konser. Harswi Ahmad, selaku Direktur Programming SCM, mengatakan tahun ini menghadirkan dua babak sebelum babak konser nantinya, yaitu The Academy 5 Final Audition dan The Academy 5 50-50. Selain itu, kontestan memiliki kesempatan kedua, yakni The Academy 5 Wildcard bagi peserta tersenggol di babak 50-50. Nantinya, Dewan Juri akan memberi berbagai tantangan kepada para kontestan yang berhasil melaju ke babak tersebut. Kemudian, akan terpilih 24 peserta, yakni 20 peserta yang lolos dari babak 50-50 dan 4 peserta dari Wildcard yang tampil di konser The Academy 5 demi memperebutkan gelar juara The Academy 5, ujar Harswi Ahmad. Sebelumnya, kata Harswi, semua kontestan yang terpilih telah melalui tahap audisi The Academy 5 secara online yang diikuti ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya, dilakukan proses seleksi untuk mendapatkan 200 peserta yang bersaing di episode The Academy 5 Audition. Dari 200 peserta tersebut, dipilih 93 peserta yang kemudian akan bersaing di babak The Academy 5 Final Audition untuk memperebutkan 40 tiket menuju babak The Academy 5 50-50. Di babak The Academy 5 50-50 akan tampil 4 peserta di setiap episode dan hanya akan dipilih 2 peserta dengan bakat dangdut terbaik. Selanjutnya dipilih 20 kontestan terbaik yang berhak mendapatkan tiket menuju konser The Academy 5 Top 24. Melalui ajang The Academy 5 ini diharapkan kembali melahirkan bintang dangdut baru masa depan bersuara merdu. Satu di antara juri The Academy 5, Lesti, pun memberikan tip bagi para peserta yang bergabung. Kalau sudah masuk The Academy, semangatnya jangan sampai kendor, karena kalian ini dilatih oleh orang-orang hebat. Jangan malu untuk bertanya dan manfaatkan dengan baik, terutama curi ilmunya, ujar Lesti. Tidak ketinggalan, juri senior juga akan dilibatkan, yakni Soimah, Nasar, Dewi Persik, dan Rita Sugiarto yang akan menilai langsung penampilan dari kontestan. Kompetisi Dangdut Spektakuler The Academy 5 Final Audition akan mulai tayang hari Selasa, 9 Agustus 2022 pukul 20.30 WIB.